aku sekarang lagi di stasiun kereta api ya teman-teman. Hari ini kan aku libur nih, terus aku sekarang lagi menunggu kereta api ya di salah satu stasiun di Taiwai tepatnya, dekat aku bekerja di sini ya. Tempat aku kan di Taiwai nih. Ya karena aku liburnya itu kadang hari Sabtu, kadang ya hari Minggu gitu, nggak pasti. Jadi aku tunjukin ke teman-teman semuanya ya keadaan di sekitar stasiun sini. Ini aku kan lagi di bawah nih, atas nih. Yang di bawah tuh banyak orang ya, cukup rame. Banyak kan? Nah oke teman-teman, jadi kita menunggu keretanya datang ya, sambil menunggu kereta datang. Nah ini keretanya udah datang yang satu teman-teman. Aku nggak sempat videoin yang baru datang karena cepet banget ya. Ini keretanya udah datang. Ini KCR ya namanya ya, KCR. Karena aku nanti dulu naiknya, karena aku masih belum kaucung ya, ambil kaucung. Jadi seperti inilah teman-teman keadaannya di sekitar stasiun kereta api di Taiwai, Hong Kong ya. Untuk teman-teman aku yang belum pernah kesini, biar tahu. Sekarang tuh di Hong Kong sudah lumayan agak aman ya, tapi ya tetap aja kita tuh harus pakai masker dan harus tetap hati-hati ya. Jadi sudah lumayan banyak orang-orang yang keluar jalan-jalan, ada orang yang kerja karena hari ini kan hari Sabtu ya, kebanyakan tuh orang-orang pada kerja gitu loh. Nah oke teman-teman, tuh keretanya udah berangkat lagi itu yang satu, jadi aku nanti tunggu kereta yang kedua aja ya. Dan di depan sana juga lumayan banyak orang ya. Jadi seperti inilah teman-teman keadaannya di sekitaran kereta stasiun kereta api ini, semua orang pada nungguin ya. Dan kita tunggu arah keretanya datang dari sana. Jadi seperti inilah keadaan di stasiun kereta api. Oke, terima kasih. Bye-bye.